Harga pecah pala. Sesek kita jangan pecah. Sebagai individu yang mempunyai logat pertuturan tertentu, kita mesti kagum dengan orang yang bukan berasal dari sesuatu tempat untuk fasih bercakap logat tertentu, terutamanya logat Kelantan. Begitulah yang berlaku dalam video ini yang memaparkan satu video peniaga di Madinah, Arab Saudi dengan selamba bertutur dalam logat Kelantan telah membuatkan netizen terkejut. Sekali dengar terkejut juga dengan cara pertuturan warga asing ini. Macam susah nak percaya, mungkin ada siapa yang pernah ajar dia. Siap sebut harga pecah pala, tu paling tak tahan sekali. Nak ceklak ke rumah muka sini, harga pecah pala. Sesek kita jangan pecah. Astaghfirullah. Marah-marah tanya, marah-marah. Sesek kita jangan pecah nak beli caklak ke rumah mari beli sini murah. Kita sekapur kelate. Bagi murah-murah. Suka suka makan budu sama nasi kerabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuis. Ya dah beli. Ha? Dah beli. Ha, kelam. Dah kelam. Kelantan. Tak bisa sikit je. Oh, ni Indonesia ni. Indonesia. tak bisa. Assalamualaikum. Macam mana you pandai cakap Kelantan? Orang haji banyak ke sini kan, orang Kelate-Kelate belanja dia. Sini kita jadi padai dah. Boleh kece. Boleh kece Kelate. Suka makan budu juga. Nasi makan budu sama nasi kerabu sedap sangat.